adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Nah ayo tuh semua tendang bolanya. Ayo. Ayo semua. Ayo cepat dong. Ayo tendang bolanya. Ayo nih tendang atuh bolanya. Ayo. Iya Ki. Iya Ki. Semua sedang berusaha ini.
Sumo pasti tidak bisa membuat gol deh. Sumo teh pasti kata bisa. Siapa? Sumo pasti bisa. Ayo Sumo, tendang tuh bolanya. Lagi nih. Ayo Sumo. Ayo tuh. Gol! Sumo berhasil! Ini kalah nih. Halo my friend, kids. Hai Sumo. Hai Mondi. Hai Sumo. Kalian sedang main bola ya? Iya Sumo. Sumo baru saja bikin gol. Oh ya, wes gampang, hebat ya. Kuma ikutan main dong. Boleh atuh, silahkan. Tidak, Kuma tidak boleh ikutan. Soalnya kan bomanya sudah pas. Bah, Mondi kenapa begitu? Sumo sama Kit dan Mondi kan belum ada temannya. Ah, tidak. Tidak seru kalau Kuma ikutan main. Kuma kan larinya lambat. Nanti malah tambah kalah lagi. Mondi punya ide. Lebih baik Kuma menjadi penghitung skor saja. Wes, gampang. Mondi, Kuma kan pengen main bola. Ah, pokoknya Mondi mau main sendiri saja. Senang ya bermain bersama sambil belajar. So pasti toh kita jadi lebih akrab. Hebat pisan, Holly juga senang sekali. Kalau bermain sendiri pasti lebih cepat bosan. Betul, Holly. Nah, berarti kita sebagai teman harus saling menyayangi. So pasti toh, kita harus hidup damai dan harus saling menyayangi. Hebat pisan. Boneka dulu. Nanti Holly ke rumah kalian. Hati-hati ya Holly. Dadah teman-teman. Dadah. Ah, sekarang teh giliran Kids yang tendang bola. Mondi teh sudah siap. Ayo Mondi, tangkap satu bola Kids. Belum tentu. Gol lagi. Bah, Kuma, jadi berapa skornya? Wes, gampang. Skornya 1 untuk Mondi, 4 untuk Kids. Jadi Kids pemenangnya ya. Keren. Berarti sekarang Mondi perlu teman dong. Betul atuh. Ah, tidak usah. Mondi tidak mau bermain bola dengan Kuma. Oh, tidak apa Mondi. Tak mau bermain dengan Kuma. Mondi tidak mau bermain dengan Kuma. Kuma kan lambat. Sudah pasti dong susah nendang bola. Jadi tidak seru. Mondi, teteh belum pasti kan. Kuma kan juga pernah main bola. Oh, betul itu. Wes, gampang. Kuma bisa kok mencetak gol. Waktu ikut sepak bola di sekolah.
Kuma hampir mencetak gol. Iya, hampir kan, tapi kan belum pernah gol. Kuma juga sering jatuh kalau bermain bola. Sudah, Mondi punya ide. Mondi tidak mau main dengan Kuma, nanti jadi tidak seru. Wes, gampang. Kalau Mondi tidak mau bermain dengan Kuma, Kuma pulang aja deh. Ya udah, dadah. Ah, Kuma, tunggu. Mau ke mana kau? Kuma, Kuma mau pergi aja Sumo. Soalnya Mondi tidak mau mengajak Kuma bermain. Kuma, tunggu dulu atuh. Ayo Mondi, ajak dong Kuma main. Enggak. Tidak apa-apa, kids. Kuma pulang aja. Aduh, Mondi, kasihan atuh Kuma. Emang enggak bisa ya, lari Mondi, kencang. Enggak boleh seperti itu. Enggak apa-apa, enggak boleh. Kuma kan teman kita. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Wah, itu tuh Kuma. Kenapa Kuma menangis?
Tega kamu Mondi. Kuma, kamu tuh kenapa menangis? Kuma kenapa? Kuma sedih ya, Ali. Kuma teh sedih kenapa? Kuma tidak diajak main. Emangnya Kuma teh nggak diajak main sama siapa? Kuma nggak diajak main sama Mondi. Katanya kalau main sama Kuma nggak seru. Aduh, kenapa nangisnya tambah kencang? Kakiku Mali injak nih. Maaf, Mali teh tidak sengaja. Iya deh. Ya sudah, sekarang Kuma bermain sama Mali saja ya. Sekarang kita ke rumah Kelly. Ya sudah Deli. Ayo. Sudah, tapi jangan nangis lagi. Tolong. Kuma teh dengar tidak? Sepertinya ada suara orang minta tolong. Iya. Tolong. Siapa toh? Aduh. Sepertinya ada suara orang minta tolong. Tolong. Tuh. Kan? Aduh. Sepertinya suara nyata dari arah sana, Kuma. Kita lihat yuk. Kamu teh lagi ngapain, Mondi? Bola Mondi jatuh ke danau, Holly. Kok bisa? Iya, tadi Mondi sedang menendang-nendang bola, tiba-tiba terlempar ke danau. Wah, lihat itu teh bola Mondi ada di tengah-tengah danau. Bagaimana ngambilnya ya? Itu kan bola Mondi yang baru. Holly, tolong dong. Mondi gak bisa berenang. Iya, tapi bagaimana? Hebat, Holly tahu. Kuma saja yang mengambil. Kuma kan pintar berenang. Kuma. Iya, Kuma yang mengambil. Kan Kuma teh bisa berenang. Iya, Kuma. Tolong dong, ambilkan bola Mondi. Tidak. Kuma tidak mau. Ambil aja sendiri. Kenapa begitu? Wes, gampang. Tadi aja Mondi sudah jahat sama Kuma. Kuma kan tidak boleh main bola. Sekarang Kuma tidak mau menolong Mondi. Kuma pulang saja. Ambil aja sendiri. Emang Kuma pikirin. Bola baru Mondi. Enak aja minta bantuan Kuma. Tadi aja Kuma gak boleh main. Iya toh, ambil aja sendiri. Emang gua pikirin apa? Makanya baik-baikin Kuma dong. Kuma, tunggu atuh. Kuma. Apa, Holly? Kuma teh masih marah dengan Mondi. Wes, gampang. Kuma teh tidak boleh begitu. Meskipun Mondi sering iseng, tapi Kuma harus tetap baik. Tapi gimana ya? Momon kan udah jahat sama Kuma. Kuma gak mau. Kuma, kejahatan itu teh tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi harus dibalas dengan kebaikan. Gimana ya? Kenapa begitu? Karena kita teh semua bersahabat. Lelah, tapi kan. Tolong. Tuh kan, Kuma teh nggak kasihan ya, Mondi.
Bolanya sudah hampir ke tengah danau. Ayo kita tolong. Jadi bingung. Tapi sudah, ayolah Kumar. Awes, gampang. Iya deh. Ayo cepetan, Holly. Tapi ya udah deh. Kumar harus tolong mandi. Aduh. Tunggu mandi, tungguin Kumar. Nanti Kumar ambilin. Tolong. Mandi sudah, wanita jangan menangis lagi. Tolong. Sudah bola mandi. Baru. Mondi Holly. Dewa penolong datang nih. Bola baru Mondi hanyut. Sudah, jangan menangis lagi ya. Sudah Mondi. Tolong. Udah Mondi. Tolongnya Mondi sudah bola hampir ke tengah. Ayo atuh Kumar, segera diambil. Ya iyalah, siapa lagi sini? Tolongin Mondi Kumar. Ya udah, gak usah nangis. Bola Mondi. Gampang. Nanti Kumar yang ambil Mondi. Tolongin Mondi Kumar. Ayo Kumar, hati-hati ya. Kalau masalah ke air mah urusan Kumar. Itu dia. Wah, ternyata Kumar tuh buat terima kasih ya Kumar. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andu dan Pascal. Acting. Andu, Pascal, Thomas dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Tunggu. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Christine Yasi. Sutradara Adi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tanu dan Om Jarod. Akan berhasil.